Standar Tamiya kiri. Nggak bawa box. Nggak bawa. Tapi ntar ambil box nggak? Baju baru nih. Anjay. Mawar. Berduri. Itu tim gue anjing, cewek-cewek semua isi ya. Ada, lu cek Instagram deh. Kita di Whatever Channel. Hari ini lagi ada di Tekno. Biasa gue itu kangen kesini ya. Jadi kita mampir kesini, kita mau main-main. Kompor karena kemarin nggak usah kompor kamu ya. Jadi karena hari ini layoutnya itu mirip banget sama kayak Gratem yang 5 jalur yang nggak bisa gue rasain karena gue kerja. Kalau nggak kerja nggak dapet duit, nggak nikah-nikah, nggak bisa main Tamiya, sepeda gue jual. Nggak dong ya. Hari ini nggak sendirian, ada Agung. Ada Bapak Salman di ujung sana. Yes. Jadi kita mau main-main di sini. Bawa mobilnya masih sama. Karena Agung baru ngasih nama mobil, gue baru tahu. Jadi mobil gue namanya The Kill and the Kumel namanya. Bagus kan namanya kan? The Kill and the Kumel. Jadi ini mobilnya The Kill and the Kumel karena The Kill banget and Kumel banget. Ini masih sama ya sebenarnya karena emang apa yang mau gue jelasin di mobil gue ya, masih sama ini, masih pakai Revtune, depannya super hard, belakangnya maroon, setup tolernya begini, cuman kalau dilihat di sini kayaknya tuh agak bengkok yang kanan. Ini ada tekniknya sebenarnya kenapa bengkok, jadi biar lebih kenceng di kebutan, di belokan. Salah, jangan diikutin ya, itu sesat. Bumper belakangnya kayak gini. Nah untuk rem sih kayak di sini kita tutup dikit ya karena ada banks gitu. Dan ada juga si panda ini yang pakai dinamo abnormal dan masih mabok dia kayak tuh masih kayak gitu ya mukanya tuh. Woi bangun woi, woi. Nah dia nggak bisa bangun. Kopi jangan lupa tetap. Udah gitu aja, udah gini aja. Apa aja deh pokoknya deh. Kita lihat mobil pedok sebelah. Gila ini mobil yang kemarin ya. Kalau kalian mau tahu kenapa Standar Tamiya Carry audionya bagus, itu rahasianya ada di sini. Ya, jadi ini colok ke handphone. Ingat ya beli yang ori, karena STK adalah Standar Tamiya Carry. Kaya. Itu kenceng banget mobilnya. Agung sejak kapan pakai 89 anjir depannya? Sejak beli second murah, pasang aja langsung kita coba di trek Gratam 5 jalur anjir enak. Enak ya? Gue nggak ngerasain. Enggak, enaknya di mana? Coba lu share experience ke gue dong. Suaranya. Suaranya tuh krokok, ah gimana suara kayu kena besi tuh kayak aduh, oh treknya kayu ya? Iya, oh gue belum pernah ngerasain sih. Terus kayaknya lempeng-lempeng indah gimana gitu deh, enak mobilnya dilihatnya lama gitu, kalau di trek 3 jalur set, selesai. Oke selesai finish kontang selesai, kalau 5 jalur kan wih lama nih mantap. Mantap, mantap. Tagihan gue. Tagihan ya, gue juga mau sih. Mesin dari mana, Pak? Boleh di-mention? Long Life Tamiya. Okay. Ayo, di-order Long Life Tamiya ya. Apaan aja ada. Dia kalau nggak salah, masih banyak tuh stok torque tune-nya dia. Gue nggak tahu dari mana. Cepetan ke sana. Ya, boleh lah. Ntar Lolita sponsorin gue juga kali ya. Ntar gue bilang, gue temennya Agung gitu ya. Gue temennya dia, jadi ya kali mau sponsorin. Oke, okay, kita akan balap-balap lucu hari ini. Jangan lupa like, subscribe channel kita berdua, Whatever Channel and Standar Tamiya Carry. Karena, berapa subscribe dulu sekarang? Masih di bawah lu anjir. Enggak lah. 1100 masih. Oh iya. Ini jangan, dia udah terkenal soalnya. Kalau dia belum... kan udah 1300 beli. Woi, salah. Salah. Ini yang paling banyak di subscriber di dunia. Yeah, ini pemain PUBG nih. PUBG. Udah yuk, kita balapan. Kita udahin bacot sama ngomongin orangnya. Habis.
Pindah jalur semua, bos. 1, 2, 3. Ayo bang, 1, 2, 3. Buset bung, itu atomik bung. Hahaha, salah gue. Agung digoda. 1, 2, 3. Anjing. Jauh anjing beda. Yes. Hey. Aduh. kalau ada yang nanya kok audionya bisa bening ya, begini caranya. Begini caranya. Ini setup kiri. Bukan mikrofon yang penuh dengan apa itu, apa popping apalah, enggak ada, begini aja udah. Jadi pakai iPhone. Ini KW nih ya, Tete, enggak kan? Enggak lah. Slow. Standar Tamiya kan. Nah, biar dia ngevlog dulu. Go. 1, 2, 3. Wih, Agung kenceng sekali. Waduh. Kamu nggak mas? 1, 2, 3. Wih. Dua, tiga. Agung mengejar. Kontang. Oh, anjir mobil gua. Kontang nih. Anjir ini. Jadi karena mobil dia lebih kenceng dari ini, Reftune-nya kayaknya nggak sesuai nih. Jadi Reftune itu karakternya nafasnya panjang, bener gitu nggak sih? Ya, trek-trek lurusan. Trek-trek lurus, dia masih oke nih. Jadi kalau kemarin teman-teman lihat kenapa di Sasana tuh ngebut banget, karena lurusnya banyak. Kalau ini kayaknya lebih sedikit, lebih teknikal. Apalagi kalau ada banknya. Nah, jujur sih pakai Reftune-nya agak susah ya, karena torsinya nggak segede si Torqueune sama Atomic. Jadi dia buat nafas lebih banyak lah istilahnya, jadi lebih cocok kalau treknya banyak lurusnya, karena treknya ini banyak belok, naik, turun, kayak hidup gitu kan ya. Jadi kita pakai Torqueune aja, kita coba lihat larinya gimana. Kalau nggak bisa menang juga ya udah, artinya kita harus tutup box, pulang, makan, tidur gitu. Oke, gue mau bersihin ban, tapi pantas bau minyak kayak putih anjir. Nenek. Kalau pakai minyak klon boleh nggak bang? Wah, yang cap buyung upi bang. Buyung upi. Ini hack ya ini, bisa bersihin ban pakai buset. Bang, buset bang. Eh, ini ban gue aja begini, gimana ban lu yang nggak pernah dibersihin? Ya ini mah dekil dan dekumel, mau dong bagi bang, saya tisu, sesuai asas kere bang. Tisu, jadi ini tisu. Aduh, blece. Salah. Guys,
Mobil aku bersih, wow, bannya semua berkat minyak kayu putih caplang. Menghangatkan badan, menghangatkan cong mobil. Salah ya? Cong ya. Aduh nih Panda enggak usah lari kali ya, sayang banget. Duh. Gemes loh dia. Bersihin semua. Kita coba. Rasa beda bunyinya. Aduh, lawan Panda. 1, 2, 3. Waduh. Ya. Balik. Kayak rem gue copot deh. Ngeden. Ya kan?